Assalamualaikum dan bertemu lagi kita di dalam Noro Noro TV. Okey, hari ini kita nak berbincangkan tentang satu watak dalam Naruto iaitu Inuzuka Kiba. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Hamka TV dan juga Kimi Scorbeto sebab dah sudi shout out channel Noro Noro TV. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada semua subscribers yang datang pada channel Hamka TV dan juga Kimi Scorbeto, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak juga. Dan tak dilupakan juga kepada subscribers lama yang setia dengan channel Noro Noro TV. Hampa memang awesome. Hampa memang sempoi ya. Dan kepada yang masih belum subscribe, aku harap hampa sudi untuk tekan button subscribe dekat bawah tu supaya dapat bantu kami untuk mencapai 1000 subscribers secepat yang mungkin. Tanpa buang masa, jom kita start. Kiba merupakan seorang ahli daripada klan Inuzuka. Dan klan Inuzuka ni, setiap ahlinya akan mempunyai tanda merah di pipi mereka. Yang ni bukan silap make up. Ini adalah tanda yang mereka merupakan ahli daripada klan Inuzuka. Dan klan Inuzuka ni sangat sinonim dengan anjing sebab anjing adalah peneman setia untuk mereka. Kiranya klan Inuzuka ni macam pecinta haiwan macam tu lah. Sejak daripada kecil, setiap ahli daripada klan ni akan diberikan seekor anjing, seekor anak anjing untuk mereka bela sampailah anjing tu besar. Dan anjing ni akan sentiasa berada dengan mereka, tak kisahlah mereka pergi mana pun, pergi kedai ke, pergi sekolah ke, pergi main petang-petang tu ke, mesti kena bawa anjing ni. Dan anjing ni bukanlah setakat haiwan peliharaan untuk klan Inuzuka, tapi dia juga merupakan peneman dan juga pasangan ketika mereka bertarung dengan musuh nanti. Dan anjing ni juga dianggap sebagai satu peralatan ninja yang digunakan oleh seorang shinobi. Semasa kecil, Kiba dah dapat akamaru daripada mak dia iaitu Inuzuka Sume. Dan kalau kita tengok dalam anime ni, kita tak pernah nampak bukan ayah Kiba ni. Sebabnya dikatakan ayah Kiba ni lari daripada rumah sebab takut dengan mak dia. Mak Kiba ni kan macam rock-rock sikit kan. Ayah dia takut kena marah lah tu. Kiba ni pun selalu juga kena marah dengan mak dia. Yalah, kelak main, maghrib tak balik-balik lagi. Dah tu bila main tu memang training tu ke mana lah. Memang mendapat lah cerita dia kan. Semasa berada di dalam akademi, Kiba, Shikamaru, Naruto, Choji, mereka ni satu geng lah, memang satu kepala, geng-geng masalah semua ni. Geng-geng tuang kelas, geng-geng ceng kelas, mereka ni lah. Dan selepas menjadi genin, Kiba diletakkan di dalam kumpulan 8 bersama-sama dengan Shino dan juga Hinata di bawah kenalian Kurenai. Dan macam aku biasa cakap dalam video Shino sebelum ni, Kiba dengan Shino ni memang tak sebulu, memang selalu berselisih pendapat. Kalau hampa belum tengok lagi video tu, hampa boleh klik link kat atas ni. Walaupun selalu bergaduh, kita boleh tengok yang kerjasama di antara tiga orang ni memang sangat-sangat tak dapat disangkal lagi. Kita boleh tengok sebab tu tuning exam second stage, masa yang dalam hutan tu kan, mereka sepatutnya masa ni kena cari dua scroll. Kalau siapa dah dapat dua scroll tu, bolehlah ke garisan penamat dan akan dikira lulus. Kumpulan 8 ni, mereka berjaya mendapatkan kedua-dua scroll yang diperlukan tanpa sebarang masalah pun. Kan mereka ni kuat juga lah kan. Sepatutnya dah boleh dah bergerak ke garisan penamat, tapi Kiba ni overconfident pula. Dia nak pergi ambil lagi scroll-scroll daripada orang lain supaya dapat mengurangkan persaingan. Boleh nampak lah yang Kiba ni agak berlagak juga lah kan. Lepas dia jumpa dengan Gara dalam hutan tu, baru dia tahu, ketak kepala. Kemudian dalam perlawanan saringan, Kiba dipertemukan dengan Naruto di atas gelanggang. Masa mula-mula perlawanan ni, nampak macam Kiba dah nak menang. Dia dah menggunakan banyak jutsu-jutsu yang dimiliki oleh klan Inuzuka. Tapi apakah daya, lalas sekali Naruto juga yang menang. Tapi kemenangan Naruto ni berpunca daripada kelebihan yang ada pada diri Kiba. Untuk klan Inuzuka ni, mereka mampu untuk menghidu dengan baik dengan cara memfokuskan cakera ke arah hidung mereka dan mereka dapat menghidu jauh lebih pada manusia biasa. Sekali dalam fight tu, dia picu pula kentut Naruto. Memang azab lah. Poramen weh, botolok. Disebabkan Kiba ni mempunyai deria hidu yang sangat baik, ini membolehkan Kiba untuk menjadi seorang sensory ninja yang bagus. Dalam misi untuk menyelamatkan Sasuke, kita boleh tengok yang Shikamaru merekrut Kiba dan meletakkan Kiba di hadapan sekali di dalam formation tersebut. Kenapa Kiba diletakkan di depan sekali? Okey, ada dua sebab. Yang pertama, sebab deria bau Kiba yang baik, Kiba dapat mengesan di mana kedudukan Sasuke dan juga dapat mengesan sekiranya ada musuh yang tiba-tiba datang daripada depan. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh Kiba dan Akamaru ni sangat mahir berkenaan selok-belok hutan tersebut. Kiba dan Akamaru ni boleh dikatakan setiap tahun mereka berdua akan pergi travel bersama-sama. Mereka akan melompat dari pokok ke pokok, ronda-ronda lah dalam hutan tu. Kemudian sebab mereka berjaya mendapatkan barrel ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu apa benda tu? Balang lah.
Balang lah kot. Mereka cuba untuk melarikan diri tapi terjatuh ke dalam gaung bersama-sama dengan Sakon dan juga Ukon. Start pada jatuh ni lah berlakunya perlawanan di antara Sakon dan Ukon menentang Kiba dan juga Akamaru. Fight ni aku boleh kata fight yang paling nervous sekali aku tengok, sebab dia punya pairing sangat tak kena. Tak kena bukan sebab apa, cuba kita bayangkan Neji yang paling kuat dalam tim Shikamaru tu pun bila lawan dengan Jirobu dah nyawa-nyawa ikan lah kan. So macam mana Kiba yang lebih lemah pada Neji nak mengalahkan Sakon dan juga Ukon yang jauh lebih kuat daripada Kidomaru. Nampak dia punya pairing tu macam tak kena. Lagi satu, fight ni aku rasa tak fair sangat, sebab kalau kita tengok Sakon dan juga Ukon ada dua orang yang sangat kuat. Dua-dua orang ni level Jonin. Dan untuk tim Kiba dengan Akamaru pula, Kiba ni dalam genin lagi kan. Lepas tu Akamaru pula, Akamaru anak anjing kot, besar tu je, boleh buat apa sangat. Kalau dia tak makan pil tu, dia tak boleh berubah jadi macam Kiba tu. Memang tak boleh buat apa. Dapatkan Ukon ke Sakon ke sepak sekali lah. Tapi Kiba ni bukan yang jenis yang senang give up. Tapi nasib tak menyebahi mereka. Walaupun Kiba ni dah gunakan dia punya teknik yang terbaik, iaitu masalah tu Garoga lah teknik terbaik dia, yang anjing kepala dua tu. Teknik ni sangat chakra consuming. Dia cuma boleh pakai dua kali saja. Dia memang dah berniat untuk menghabiskan perlawanan tu lepas dia gunakan teknik tu. Tapi teknik tu pula dipatahkan apabila Rashomon dikeluarkan oleh Sakon dan juga Ukon. Kiba lepas tu dah redo dalam untuk mati. Dan kemudian secara tiba-tiba Kankuro datang dan menyelamatkan keadaan. So tak jadi matilah Kiba masa tu. Apa yang agak mengecewakan tentang Kiba ni adalah dia punya character development. Character development Kiba ni, kalau kita compare di antara di dalam siri Naruto dan juga dalam Naruto Shippuden, Kiba tak banyak berubah. Teknik-teknik yang dia ada pun tak banyak berubah. Yang paling obvious dekat dia yang berubah adalah Akamaru. Akamaru daripada saiz anak anjing saat ni berubah pada saiz bapa anjing. Tapi untuk Kiba pula, dalam perang dunia Shinobi yang keempat, dia kata dia ada teknik baru, dia nak tunjukkan kepada Naruto. So apa yang dia buat? Dia buat Kage Bunshin no Jutsu. So Kage Bunshin pun kelak seorang lagi je. Naruto siap kata kat dia, kelak seorang je. So dengan Bunshin yang ada satu tu, dengan diri dia, dengan Akamaru, tiga-tiga orang ni bergabung meletup, jadilah anjing kepala tiga. So kalau kita nak compare, sebelum ni masa dia kecil-kecil anjing kepala dua. So bila dia besar, anjing jadi kepala tiga saja. So dia punya development ni tak banyak sangat. Kepala je tambah satu. Kalau macam Naruto, kita boleh tengok dia boleh belajar Rasengan kan. Rasengan macam-macam jenis Rasengan ada. So kalau untuk Kiba ni macam sikit sangat lah development. So agak kecewa jugalah. Sebagai fan kita mengharapkan yang Kiba ada masa untuk shine dalam Naruto Shippuden, tapi tak ada sangat pun. Dan Kiba ni memang betul-betul watak sampingan lah. Dia pun ada cita-cita nak jadi Hokage, tapi semasa perang tu tiba-tiba Sasuke datang dan beritahu yang dia tak jadi Hokage. So Naruto pun beritahu dia jadi Hokage, Kiba pun beritahu dia jadi Hokage, tapi tak ada siapa pun dengar. Shino seorang yang dengar. Dan dalam new era, Kiba telah berkahwin dengan Tamaki. Dan Kiba bekerja sebagai seorang peternak haiwan lah. Peternak breeder lah, dia dikenali sebagai top breeder jugalah yang ada dekat Konoha tu. Dan dia juga bekerja sebagai polis. Dalam polis dia dikenali sebagai seorang detektif yang agak hebat jugalah, sebab mungkin disebabkan oleh kehebatan dia untuk menghidu dengan baik. Itulah sebab sedikit tentang kisah hidup Kiba. Dan aku rasa video ni sampai setakat ni saja dulu. Sekiranya aku ada tersalah fakta ataupun tertinggal apa-apa fakta yang menarik tentang Kiba, hampa boleh drop komen kat bawah. Macam biasa, sharing is caring, caring is sharing. Jangan lupa untuk like dan komen video ni kalau hampa suka dengan konten kali ni. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sehingga ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum dan Noro Noro TV.